tiba di gedung Infection Center Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah langsung meninjau fasilitas kesehatan yang disediakan rumah sakit. Satu ambulans dengan peralatan khusus juga disiapkan untuk menjemput jika ada pasien suspek virus corona. Nurdin Abdullah menyatakan langkah cepat dilakukan pihak rumah sakit dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengantisipasi virus corona. Ia juga meminta warga untuk tenang dan tidak panik, serta tetap menjaga kesehatan. Saya ingin ingatkan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan supaya kita tidak panik, ya. Karena ya saya kira kita sudah punya kesiapan. Yang kedua, tim dokter kita sudah memberikan keyakinan. Jadi beberapa yang memang ketahanan tubuhnya bagus itu masih bisa sembuh, ya. Bisa. Di Makassar ini kita tidak mengatakan ada corona, tetapi kita mengantisipasi.